karena kami melihat jalan ini sudah beberapa tahun, hampir 2 tahun lebih, jalannya seperti ini, terusan tidak ada perbaikan. Nah, jadi kami memohon kepada pemerintah setempat, nah yang terkait, kami memohon yang diperbaiki. Karena ini kan jalan untuknya ke sekolahan, masalahnya juga ada TK di sini. Nah, makanya yang takutnya sering terjadi yang tidak kita inginkan, terjatuh.